Pemirsa, tiga ibu rumah tangga tertangkap saat melakukan praktik judi togel secara online. Dari tangan ketiga pelaku disita uang puluhan juta rupiah. Ketiga wanita ini tak berkutik saat dipergoki polisi melakukan bisnis judi togel secara online di rumahnya di Bangka Belitung. Sejumlah barang bukti yang digunakan pelaku untuk bertransaksi diperiksa. Hasilnya diamankan uang puluhan juta rupiah serta sejumlah handphone. Kepada polisi, pelaku mengaku baru 3 bulan menjalankan bisnis judi togel karena tergiur keuntungan mencapai 700 ribu rupiah per harinya. Uang hasil kejahatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Orang beli aja gitu. Kenal apa dah bu yang pembeli ini? Kenal itu beli secara langsung di Bapak via online gitu. Online juga. Ini sebagian besar mereka ngikut dengan apa internet. Jadi mereka bandar sendiri. Mereka ini 500 sampai 700 ribu per hari. Ketiga pelaku ditahan di Mapolda Bangka Belitung untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto, iNews, melaporkan.